Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini PDPR minggu ke-34 Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Diharapkan semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah dan dijauhkan daripada sebarang penyakit. Seperti biasa, sebelum kita mulakan PDPR kita, anak-anak bolehlah dengan memulakan dengan membacakan doa sebelum belajar dan bersedia dengan bahan pembelajaran yang telah dibekalkan kepada anda. Baik, hari ini kita akan menyambung topik pada minggu yang lalu, yang mana kita telah masuk ke bab yang ketiga, iaitu persekitaran atau pembangunan algoritma. Hari ini kita akan masuk ke 3.1.2, iaitu sudokod dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Kebiasaannya, kita akan mendapati langkah-langkah algoritma yang dilaksanakan perlu dilakukan secara berulang kali. Bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang kali dikenali sebagai gelung ataupun loop. Setiap gelung ulangan dipanggil lelaran ataupun iteration. Struktur kawalan ulangan ada pelbagai jenis bergantung kepada cara pengulangan langkah dalam algoritma. Tiga jenis struktur kawalan ulangan yang sering digunakan ialah struktur kawalan for untuk, selagi, while dan ulang sehingga, repeat until. Baik, mari kita lihat struktur kawalan for ataupun untuk di dalam bahasa Melayu. Struktur kawalan untuk akan melaksanakan satu langkah atau satu set langkah berdasarkan pembilangan yang telah ditetapkan. Rajah 3.16 menunjukkan sudokod dan rajah 3.17 menunjukkan carta alih bagi struktur kawalan for. Baik, kita pergi kepada sudokod dahulu, 3.16. Ayatnya seperti berikut. Setkan pembilang kepada 1 untuk pembilang sama dengan 1 hingga n. Laksanakan tindakan tambah 1 kepada pembilang. Mari kita lihat pada carta alihnya. Setkan pembilang kepada 1. Kemudian ada satu struktur diamond. Adakah pembilang lebih kecil sama dengan n? Okay. So di sini memerlukan saya untuk meletakkan warna kepada bahan kita supaya kita nampak. Okey, kat sini ada simbol ni. Okey, ni penting eh. Ni adalah sama dengan lebih kecil atau sama dengan n. Baik, sebagaimana kita telah sebut tadi, n ialah pembilang yang terakhir, 1 hingga n, 1 hingga n. Okey, pembilang, adakah ia tindakan tambah nilai pembilang sebanyak 1? Okey, jika tidak, tamat. Baik, kalau kita nak dia ulang sebanyak 1 kali, bermakna pembilang ni akan menjadi 1. Mesti jadi 1. Sebab kalau dia kosong, n ini adalah 1. N ini adalah 1. Adakah ia lebih kecil atau sama dengan 1? Kalau kosong, bermakna dia akan teruskan tambah. Tapi bila kat bawah ni dah tambah 1, okey, bawah ni dah tambah 1. Bawah ni dah tambah 1, sorry. Okey, bawah ni dah tambah 1. Bila bawah ni dah tambah 1, bermakna dekat sini dah jadi 1. So, 1 adalah lebih kecil? Tidak. Ni 1. 1 adalah sama dengan 1. Jika ya, okey, maknanya pembilang ni jika kosong, dia akan pergi ke bawah ni. Jika 1, maka dia akan pergi ke sini dan terus tamat.
Kita pergi ke contoh yang diberi. Rajah 3.18 menunjukkan Sudoku dan rajah 3.19 menunjukkan Carta Ali yang menggunakan struktur kawalan 4 bagi satu contoh algoritma yang melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Baik, kita lihat dahulu pada algoritma pada Sudoku-nya. Okey, kita tengok pada Sudoku-nya. Mula berdiri tegak. Setkan pembilang kepada 1. So kita mesti setkan pembilang kepada 1. Tapi sekarang kita nak struktur kawalan 4-nya adalah 3. Maknanya darab 3 lah. 4, 3 kali. Pembilangnya 1. Jadi bila dia loop, 1 tambah 1 naik atas lagi. Sebab 2 adalah lebih kecil daripada 3. Ingat eh? N dia adalah 3. Kemudian tambah 1 lagi menjadi 3. 3 adalah sama dengan 3. Okay, lebih kecil sama dengan 3. Salah satu syarat dia. Jadi sekarang kita akan lihat kepada Carta Ali. Mula berdiri tegak. Setkan nilai pembilang kepada 1. Kemudian adakah pembilang lebih kecil atau sama dengan 3? Okey. Jika ya, maknanya 0 hingga 2 lah. Dia tak boleh 0 sebabnya dah set pembilang sama dengan 1. Maknanya sekali lagi nombornya 1 dan 2, dia akan ulangkan perkataan mereka kat bawah ni. Kemudian selepas ulang perkataan mereka, tambah kepada 1. Okey, 1 tadi 2 tambah 1, 3. Jadi yang ketiga dah sama dengan 3. Dia akan jadi tidak lagi. Jadi dia tidak akan ulang lagi dan terus tamat. Berdasarkan rajah 3.18 dan 3.19 sebagaimana yang saya terangkan tadi, bermakna proses ini telah melakukan struktur kawalan 4 sebanyak 3 kali. Baik, seterusnya kita tengok struktur kawalan yang kedua, struktur kawalan selagi atau while. Struktur kawalan ulangan selagi akan melaksanakan satu struktur atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Syarat ini akan diuji sebelum langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Rajah 3.20 menunjukkan Sudoku dan rajah 3.21 menunjukkan Carta Ali bagi struktur kawalan selagi. Baik, mari kita lihat dahulu bagaimanakah struktur kawalan ulangan selagi dalam Sudoku. Selagi memenuhi syarat, okay, ayat key point dia, selagi memenuhi syarat, laksanakan set tindakan. Jika tidak memenuhi syarat, tamat. Okay. Soalan dia macam ni sahaja. Ya, memenuhi syarat, ya. Buat satu tindakan. Jika tidak, tamat. Baik, seterusnya. Kita lihat dalam contoh. Contohnya sekarang yang diberi adalah menunjukkan Carta Ali struktur kawalan selagi menyenaraikan nombor mulai 1, 2 dan seterusnya selagi lampu isyarat terus menyala. Baik, untuk struktur kawalan selagi ini banyak digunakan di dalam for pun sama eh, banyak digunakan dalam programming untuk lampu isyarat. Okey, kerana lampu isyarat telah disetkan untuk bergilir-gilir, bergerak mengikut warna dan juga mengikut lorong. Oleh itu, programmer akan menggunakan struktur kawalan yang ada set seperti for, ataupun kemudian bila dah set for, dia akan menggunakan while ataupun selagi. Maknanya kalau lampu hijau selagi itulah, contoh ada orang langgar sensor, lampu hijau selagi sensor tu dilanggar dalam tempoh beberapa saat, selagi itu lampu itu akan hijau. Itu adalah contoh mudah. Baik, kita lihat pada Sudoku-nya, setkan nilai N kepada 1. So kita ingat lagi eh, semua N adalah 1 kerana yang ini bukan pembilang tapi dia punya syarat saja. Nilai N, nilai yang dimasukkan.
1. Lampu isyarat menyala, nilai N, nilai N sebanyak 1 tambah selagi. Maknanya selagi lampunya berwarna tersebut menyala, nilai N akan terus bertambah 1, 1, 1. Sebab itu dia menjadi 1, 2, 3 dan masih pembilangnya tambah 1. Naik ke atas, tambah 1. Mari kita lihat pada carta alihnya. Baik, mula set nilai N kepada 1, kemudian lampu isyarat menyala. Kalau ya, paparkan N. N ni adalah 1 lah. Ha, N adalah 1. Sebab nilai N dah setaklah 1 kat sini. So, kat sini adalah 1. Kemudian kat sini tambah 1. Ya, ha, tambah 1. Kat sini tambah 1. Ini dah 1, tambah 1. So, jadi 2. Jadi, nilai kat atas ni dah jadi 2. 2. 3. 4 dan seterusnya. Kalau lampu isyarat ni tidak menyala, terus kiraan ini tidak tak berlaku lagi. Dia akan terus pergi ke tamat. So bermakna yang macam saya cakap tadilah. Contohnya lampu hijau menyala, sensor itu akan kira timing dia. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada orang langgar. So dia akan berhenti pada 5. Dan dia akan bertukar color kepada kuning. Jadi orang dah tak boleh lalu lagi lorong tersebut. Baik, itu adalah contoh untuk struktur kawalan while ataupun selagi. Kita pergi struktur kawalan yang terakhir untuk bawa di bawah tajuk struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulang sehingga, repeat until. Struktur kawalan ulang sehingga melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Syarat ini diuji setiap kali selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Rajah 3.24 menunjukkan sudoku dan rajah 3.25 menunjukkan carta alih untuk struktur kawalan ulang sehingga. Ulang laksanakan set tindakan sehingga syarat dipenuhi. Sehingga syarat dipenuhi. Baik. Yang tadi kita kena faham ya, yang tadi jika syarat itu dipenuhi, teruskan tindakan. Teruskan tindakan. Teruskan tindakan. Yang pertama, jika syarat dipenuhi, yang pertama tadi for, teruskan tindakan sehingga nombor ataupun for-nya dipenuhi. Yang kedua, selagi syarat dipenuhi, teruskan tindakan. Okey, tetapi yang ketiga, set tindakan akan dilaksanakan sehingga syarat tu dipenuhi. Bukan syarat dipenuhi teruskan tindakan. Tak. Tindakan ni dilakukan sehingga syarat dipenuhi. Dia terbalik sikit. Jika nak buat ni, kita buat dulu, buat sampai syaratnya cukup. Baik, kita lihat sedikit carta alihnya set tindakan. Kali ni dia terbalik. Set tindakan dahulu, kemudian memenuhi syarat, ia tamat. Jika tidak, pusing atas. Pusing atas. Okey, seterusnya. Kita lihat dalam bentuk contoh. Okey, algoritma menggunakan output yang sama dengan algoritma diwakili oleh sudoku dan carta alih dalam rajah 3.2, 3.23. Baik, mula setkan nilai N sama dengan 1. Ulang. Paparkan nilai N, tambah nilai N sebanyak 1. Sehingga lampu isyarat dipadamkan. Okey, kita lihat dalam bentuk carta alih. Mula setkan nilai N sama dengan 1. Paparkan nilai N, tambah nilai N sebanyak 1. Okey, so kita tengok sikit macam mana nak hurai dia. So, yang pertama dia buat tindakan. 1, kedua, kat sini 1 lah. Kemudian tambah 1. So, sini, bawah ni 2. Okey. Adakah lampu isyarat dipadamkan? Tidak. Kalau tidak, naik atas lagi. Jadi yang ni 2. Tambah 1, 3. Adakah lampu isyarat dipadamkan? Tidak. Naik atas lagi. Tapi, bila lampu isyarat terpadam, okay, maka tamatlah ia. Tapi tindakan ni dia ulang dahulu. Tindakan ni ulang. Selagi lampu isyarat ni menyala. Okey.
Seterusnya, ini adalah penerangan untuk suto kawalan ulangan repeat until. Maknanya tindakan ulang kemudian sehingga syarat dipenuhi. Baik, selesailah sudah 3 topik subtopik yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat dan ilmu yang berguna kepada anak-anak pelajar sekalian. Bagi aktiviti untuk minggu ini, assignment pada minggu ini, kita akan buat aktiviti 3.3. Okey, kali ini anda akan membina satu algoritma dalam dan kata alih. Pertama, anda boleh lihat aktiviti yang ada di dalam soalan ini. Kemudian, pilihkan struktur kawalan mana yang sesuai daripada 3 jenis struktur kawalan yang telah kita belajar tadi. Kemudian anda hasilkan satu pseudocode algoritma. Kemudian buatkan juga carta alih. Okay, so saya harap tugasan ini dapat diselesaikan dalam minggu ini dan dihantarkan ke dalam Google Classroom Assignment. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Semoga yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah itu atas kelemahan diri saya, saya akan perbaiki di masa akan datang. Jika ada sebarang cadangan dan komen, boleh hantarkan ke ruang komentar. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Robot. Jumpa lagi.